Tuan Putri, semoga selamat. Jadilah pelayanku. Dan itu tiba-tiba datang. Kalian lagi. Laporan dari pasukan Dark Lords. Negeri Cahaya terdeteksi. Dark Lords. Ultraman Zero terdeteksi. Hancurkan. Kalian dikirim oleh siapa? Lepaskan! Zero! Ayah! Batu tambang hijau ini tidak ada di luar angkasa kita. Aku merasakan adanya energi yang besar. Alat ini mengubahnya menjadi energi negatif, lalu dikirim entah kemana. Gelombang dari benda misterius dikirim ke ruang angkasa yang lain. Katakan,
Bola siapa? Kenapa negeri cahaya? Perlu kita selidiki. Jika berpetualang ke ruang angkasa lain, hanya satu orang yang bisa mengumpulkan seluruh energi negeri cahaya dan mengirimkannya. Aku akan ke sana. Aku akan menguak misteri itu. Zero. Kita serahkan penyelidikan ini pada Zero. Itu mungkin sudah takdir. Zero. Ayah. Bawalah ini. Di gelang ultra itu, ada energi plasma spark khusus. Akan menjadi petunjuk jalan pulang. Dapat juga digunakan sebagai energi cadangan. Ayah, terlalu khawatir. Tapi, hanya bisa digunakan 3 kali saja. 3 kali? Itu sudah cukup. Dengan menggunakan gelang, kita juga tahu melalui alat plasma sinkro itu. Jangan lupa, aku dan semuanya selalu mengingatmu. Kau tidak sendirian, Zero. Kami selalu ada. Ya. Aku pergi. Berikan cahaya kami pada Ultraman Zero. Ruang ultra meluas di luar ruang angkasa. Di sana banyak ruang angkasa yang lain mengambang seperti gelembung kecil. Multipath, ruang angkasa dunia lain. Akan menjadi petunjuk jalan pulang. Itu dia. Di sini, ruang angkasa lain.
Nenek, cepat lari. Pasukan polisi Anu bergerak. Baiklah. Ayo, lari cepat. Awas dikejar Nao. Aku sengaja, kakak. Jatuh, kak. Astaga. Memanggilku. Itu. Siapa? Dia menolong kita tadi. Bukan Darklops. Kakak! Kakak! Apa yang kau lakukan? Ini adalah harapan terakhir. Kau... Kau yang temukan. Apa kau bilang? Kita berdua akan menemukannya, kak. Kakak! Kenapa? Energinya sudah... Di sini ruang angkasa tidak dikenal bagi Ultraman Zero. Energi matahari ruang angkasa ini tidak memberikan kekuatan pada tubuhnya. Tolong Nao, adikku, percayalah. Percayalah. Thank you.
begitu bercahaya jadi tidak terlihat apa-apa. Pasti raksasa tadi itu melakukan sesuatu untuk kita. Regonoid! Kakak! Ayo kita sembunyi dulu. Iya. Ada. Kakak, begini tidak apa-apa? Ya. Oh. Ayo kemari. Ayo. Kakak, itu apa? Nenek dan semuanya berhasil lari tidak ya, Kak? Kakak. Hey, Nao. Hmm? Aku, meskipun aku kakakmu, tapi bukan kakak. Apa? Aku kesatria Ultra dari Negeri Cahaya, Ultraman Zero. Ultraman Zero? Ya, raksasa tadi itu adalah aku. Kalau sudah sampai sini, maka kita aman. Ran, kakakku, bagaimana jadinya? Untuk saat ini kita tidur di sini. Kakak Ran sudah meninggal. Jangan khawatir. Masih hidup. Kami berdua tapi satu. Berdua tapi satu? Ya. Yeah. Aku melihat wujud indah kakak beradik yang saling menjaga. Aku ingin menyelamatkan itu. Kakakmu akan kembali jika waktunya tiba. Aku yang akan menjagamu. Aku sudah berjanji pada kakakmu. Percayalah padaku. Aku percaya. Kakak Ran percaya. Aku juga percaya. Ya. Apa? Hal seperti ini baru pertama kali. Tolong adikku. Jadi kau yang menolong. Tolong adikku. Aku melihat hati Ran yang pemberani. Cepat lari, ayo. Pasukan polisi Anu bergerak. Baiklah. Dia berjuang mempertaruhkan nyawa Kakak. Untuk menyelamatkan Dao dan orang-orang planet Anu. Telah meminjam tubuh Ran untuk bisa menyelamatkan nyawanya. Dahulu, Ultra Brothers juga menjadi satu jiwa mempertaruhkan nyawanya demi manusia bumi yang pemberani. Ultra Brothers tergerak hatinya dengan kehebatan manusia bumi. Kau harus percaya. Aku merasa bisa mengerti perasaan Ultra Brothers ini. Bagus. Yang muncul selanjutnya adalah dia. Kesatria api. Land Fire. Tameng Barrage yang akan menyelamatkan ruang angkasa dari mana? Rompak api mungkin tahu ya. Hey! Kelihatannya tidak akan puas kalau tidak melakukannya sekali saja ya. Episode berikutnya, Ultraman Zero, The Chronicle.